Saatnya musim ubur-ubur di pesisir selatan Kebumen. Ini di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Sama juragan Tino. Juragan Kodok. Sehat, Mas. Keramaian di saat musim ubur-ubur di Pantai Logending. Aso. Jagat Kebumen Explore berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending. Nonton panen ubur-ubur. Ini sedang berada di dermaga. Di dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai Logending. Para pekerja sibuk mengangkut hasil nelayan. Bak Senen. Nen. Pira mas, kilo? 600. Nger seperahu kayak itu bisa rata-rata beli pira? Kintal patang ton. Oh, karo perahu ini. Inilah dengan dibangunnya Pelabuhan Perikanan Pantai di pesisir selatan Kebumen, tepatnya di Desa Ayah, akan memudahkan para nelayan. Ini sedang pembongkaran ubur-ubur. Ini penelayan yang baru saja mendarat.
harga per kilo saat ini Rp600. Dalam satu tangkapan nelayan bisa mendapat 1 ton lebih. Keadaan pelabuhan perikanan pantai. Mbah Jasman, salah satu relawan di pelabuhan bagian bantu-bantu. Kapal bantuan Kementerian Pedesaan. Ini kapal-kapal ini bantuan Kementerian Pedesaan untuk masyarakat pesisir. Postino. Metang man, metang, cara metang. Asonan. Metang. Arah 76. Wis kerja nendah kerja wong ayo ngarah wong kerja ora wong. Wis
Kayaknya sekeranjang punya pirang kilo mah. Sekintal. Satu kintal, dua orang. Bobot ini satu kintal, berarti satu orang bagian 50 kilo. Kono jagone wis akeh kan isine jimat. Ini berada di pelabuhan perikanan Pantai Logending yang sedang dalam pembangunan. Saatnya musim ubur-ubur. Inilah anugerah terberi dari Ilahi yang harus kita syukuri. Kabupaten Kebumen memiliki laut yang sangat luas. Dari Pantai Ayah hingga ke pantai di Mirit. Potensi hasil laut yang luar biasa di Kabupaten Kebumen. Lokasi pelabuhan perikanan pantai ini berada di Muara Das Ijo, tepatnya di Pantai Ayah, di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Sudah dua hari ini mulai musim ubur-ubur. Ada beberapa tempat untuk pendaratan hasil laut berupa ubur-ubur di beberapa tempat, di antara lain di Pantai Menganti, Pantai Pasir, Pantai Logending. Jangan berpindah channel dari Jagat Kebumen Explore. Akan kembali menyiarkan perkembangan hasil tangkap ubur-ubur di pesisir selatan Kebumen.
Bis pirang dina mas, bentuk? Rong dina. Rong dina, wingi tekan pirang? Omset gak enak? 30 ton. Harga rata-rata? 600. Postino, salah satu pengusaha yang bergerak di bidang hasil laut. Jagat Kebumen mengabarkan dari pengolahan ubur-ubur yang ada di Pantai Menganti, kegiatan yang cukup bagus, menyerap tenaga kerja dan juga menjadi daya tarik bagi wisata Menganti sebagai wisata ekonomi edukasi. Inilah kegiatan masyarakat sekitar yang bekerja di pabrik ubur-ubur. Menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Kebumen agar hasil laut Kebumen diolah di Kebumen sehingga menyerap tenaga kerja. Inilah wisata ekonomi edukasi yang ada di Pantai Menganti. Selain Pantai Menganti sebagai wisata enjoy dan wisata petualang, kesibukan keramaian di pabrik pengolahan ubur-ubur yang ada di Desa Karangduwur. Ini adalah keramaian yang ada di pabrik pengolahan ubur-ubur yang ada di Pantai Menganti. Menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Kebumen agar hasil laut Kebumen diolah di Kebumen sehingga menyerap tenaga kerja, mempekerjakan masyarakat sekitar. Wisata Pantai Menganti selain wisata geowisata, wisata religi. Jagat Kebumen mengabarkan dari pengolahan ubur-ubur yang ada di Pantai Menganti. Kegiatan yang cukup positif, menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dan menambah daya tarik wisata Pantai Menganti sebagai wisata ekonomi edukasi. Inilah kegiatan masyarakat sekitar yang terjadi. Terima kasih.
menjadi PR bagi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen agar laut Kebumen diolah di Kebumen. Inilah hasil laut Kebumen. Jagat Kebumen mengabarkan dari sisi yang berbeda.